السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير دعاء وجه الله ومرضاته وقربي وثوابه آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين fi kitabih riyadhis ila anqal anas radhiyallahu anhu wa an anas lan saking sahabat anas sahabat anas niki eh, sahabat sing dititipaken ibu dateng nabi ketika umur 10 tahun ketika umur 10, -10 tahun dititipaken dengan nabi Nye. di tetepaken teng Kanjeng Nabi supados napa supados e, membantu ape akan diutus diutus kali Kanjeng Nabi. Cara lares sakniki ngoten nderek dalem, nderek yai, nderek sahabat anas niku nderek Kanjeng Nabi. Diutus-utus. sobat anas niku menyaksikan betul bahwasanya selama beliau nderek akan Kanjeng Nabi mboten nate disentak sentak nopo batin, batin nanti di no disentak sentak dengan bahasa yang kasar nopo batin nanti bahkan nanti sobat anas ini gue diutus kanjeng nabi ater ater diutus kanjeng nabi cara saat ini kata setinju loh ini diterakan ngeriko terakan ngeriko tinta sih kali kanjeng nabi Pintu sih kali kan nabi, tentu yang buat untuk duki, Tiga yang ngeterakan buat untuk hidupi, siapa tahu harus mengasau bu. Tinta ini, saya akan pada dua ratus malai, dua ratus malai di malai kan. Tinta sih kali kan nabi buat untuk hidupi. Akhirnya kan jeng nabi Ternyata sahabat Anas mentah si Alit. Tenggali riwayat itu di riwayatkan umur setahun tahun. Ternyata di perjalanan menuju Gensing di atas Kanjeng <laughs> Nabi wonten lari-ali-tali dulinan. Tapi saya matur nggih lari-lari dulinan. Deko larusane iki teko Patile-le no 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 Allah la. Niku derek ningali. Dadi wis dipetok. Nggih mboten ditedo dikorupsi mboten. Kanjeng Nabi tenggali ku dipirsane dak Kanjeng Nabi maklum lari Ali. Ngaten to tetes nek tiang niku kondisi niki tiang niku mboten kempeng nyalahaken. Namin lari Ali. Niki mboten sono agung wonten tokane alaga jenap niku termasuk ceritane sahabat Anas tentang sabare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lari Ali ngetepi ya. Waduh, sholat ada cilik-cilik rame ngis, anggone. Sabar. Enggak dikurat tukang mau sholat, anggak agel tukang mau sobat anas. Dan, ini penting, anak di pondok nol. penting. Pondok ini sami kaleng aji. Dari dalem ini sami kaleng aji. Mergi nopo, kiain ini ku, seng dilampai, mesti sesuai kali kitab. Ampe ampe belajar berpuluh-puluh tahun. untuk belajar kitab terus dipraktekkan dalam kehidupannya nah, sahabat Anas meresani kanjeng Nabi dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah hadis adalah ilmu jadi nah, nopo mawon sing kanjeng Nabi ilmu mesti kanjeng Nabi hati, berbuat apapun sesuai dengan hawa nafsu mboten wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hai Larin dalam ke semerap cara terima tamu cara niyai nyukui cara ada bagaimana cara beliau bersikap terhadap istri bagaimana cara beliau bersikap terhadap anak bagaimana cara beliau bersikap terhadap pembantu nah, wantan kitab Ata'bul islam finidamil usrah karya Abu Yasid Muhammad bin Alawi Al, Al Maliki yang membahas masalah keluarga kalau ngawas dari musola ke musola kalau lari ibu IPPNU, banyak menceritakan kehidupan Rasulullah di dalam keluarga. lu sahabat Anas, ini penting ya Terus malah nopo kok sobat anas kok arek cili. Nah, lari alit niku buatan patah isinan. Kata jenengan sowan tentang kiai katakanlah almarhum lah bang mun ya. Padu macam-macam kan buatan mau antum. Dah bilu. Sampai teng satu salah setinggal dari wayat niku. Sahabat tengah jengka jeng nabi seakan-akan di atasnya ada burung sungkan buatan mau ane obat Tapi nek lari alit kan dari ada sungkan pulsa pulusuk sekitar sekitar. Makanya riwayat yang menjelaskan tentang bahwasannya wajah Rasulullah itu koyok nopo, sucone meripate koyok nopo, terus hidungnya beliau seperti apa. Ini gue diriwayatkan oleh sahabat yang masih muda-muda. Biar cili aku aku tahu dulu kan jeng nabi. Ini ini ini. Saya sepuh sepuh betul mantul, saking hai bay kan jeng nabi. Ngata. Jadi sahabat alit-alit niku wantun nyawang wajah kan Jadi nabi wantun pergi dereng patek nggak ada sungka ketika sudah dewasa beliau terekam dalam ingatannya makanya nggak ada anak cilik dijak ngaji itu penting kados uh, Umar bin Khattab ini Umar bin Khattab putranya ini? Abdullah Abdullah bin Umar Wus si ya alit pun derek ngaos teng Kanjeng Nabi. Nah, fungsine nopo? Nah, sik menangi katakanlah Kyai Sepo, kan barokah. Barokah. Ngantos senate Kanjeng Nabi maringi badheane. Wut nopo sing kaya menungso, nek dipenggal nukure mati, tapi kabeh manfaati. Mata nanti saya jawab, sobat saya sepupu-sepupu ini. Dibawarin ibadian-ibadian kali kan, Cik Nabi. Dan itu, muteranya Umar ini merendek tengah-tengah, paling gormoh ini. Cara kira-kira ini kelopok, kelopo kan, kaya yang sapu, kaya yang tamal manfaat. Geluguni manfaat, sepeti kaya yang sapu. Batoknya kaya yang benik, oke. Santennya, ampasnya, kaya ngepel jaman biaya ini. Cuma beliau sungkan pada jawab, pergi paling ngalit waktu itu. Paling ngalit, paling ngalit. Nah. Sampai terus mantuk curhat dengan Sayyidina Umar. Nah. Terus Sayyidina Umar memberanikan anak iker sana mentale kuat gitu loh. Wallahi ini e, jawab mau aku tambah. Nopo lu seneng ngeten 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 Untuk memberanikan dirinya, mentalnya jadi kuat kan Oke okay. Ini sobat Anas Terus ditunggakan kali kan jika Nabi Beliau ini keluarga ini seratus lebih Seanak putu ini Oke okay. Seratus lebih Tunjuk ini kuat Tunjuk ini kuat Suka barokah. Nggak bisa keluarganya barokah, kuata, keluarga, dunia ini barokah. Gak umur dengan sepuh. Hebat nih, menangi kencing Nabi si Alit usia yang atas sepuh. Dari dalam beberapa tahun yang sangat panjang itu beliau gunakan untuk menyampaikan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah. Kan lari dari, dari, dari dalam dulu. ajeb barokah dar yai khidmah. Wonten sing ngenteni dikongkon, wis wonten penggawean dipudhari ketek pernah dibenakno. Wan anasen den diriwetakin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala dawuh sing Anas. Lamma saqula in dalam sumangsane abud Sapa kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ja'ala tumandang Akawi Yata ghosya nungkepi Hu'ing an nabiyu sallallahu alaihi wasallam Opo al karbu Apa banget te sakaratul maut tapi sakaratul maut itu juga loro maten. loro nih, ini hadisnya kan kayak panjang sing tentang Sayyidah Fatimah nih kalau Sayyidah Fatimah niku ku pas kanjeng Nabi gerah waktu sing dodok nih kalau ini akan kata nih waktu sing dodok terus uh, ditolak kali beliau Rasulullah gerak dari nerima tamu tapi Rasulullah perso nek nah, niku mboten menungso ternyata niku malaikat Israel ini malaikat Jibril di daerah waktu sakaratul maut kapun di kanjeng Nabi niku daerah Nah, terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mutus supaya dibuka akan dibuka akan nggih sedih ditutu akan nek malaikat Israel banyak kisah hikmah di balik niku ini termasuk Rasulullah tahu bahwa ini malaikat. Jadi yang dipandang oleh Rasulullah, yang dirasakan oleh Rasulullah bukan hanya alam manusia, alam malakut, alam malaikat pun Rasulullah tahu. wanatan ketika diambil dicabut nyawane nggih sakit. Terus Rasulullah berdoa supaya umat sing sae-sae sakite ditanggung Rasulullah, diminta ditanggung oleh Rasulullah. Mboten tekok, monggo kanjeng Nabi niku rahmatiaken. mesti ono wonten kaya bencana-bencana ngene niki. Nabi yo mboten tekok jelas bahkan kanjeng nabi ini gue luweh welas daripada orang tua kita kepada kita kadang orang tua ini gue hanya merawat lahir lahirnya ya tapi rasulullah ini ingin menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat maka kita membuatkan seneng kalau kanjeng nabi ya. Tidak wajar Wong Nabi niku cintai datang kita niku sayangi datang kita kaya ngoten. Kepengin nyelametaken kita baik di dunia maupun di akhirat. Terus eh uh, niku marang termasuk hikmah male Sayyidah Fatimah niku kan sedih ditinggal kanjeng Nabi. Sedih akhirnya dipisiki kali kanjeng Nabi bahwasanya oh, orang yang akan menyusul Rasulullah adalah beliau. Lu kan guyu seneng. Tapi beliau berpesan Bapak tenan sang dani, sinten-sinten kecuali kajian Nabi sampun kapundhut. Seneng. Tapi mati niku seneng. Oke. Eh. Mati niku enak. Jadi mbak Mun waktu ngawasin gue sering moyo itu yang mati kok pedih Uang saikio lewat di mati, kocik ke baju de, kiai-kiai ngga rumah sakit. Saking ke mati. Jadi ini, bagi beliau ini, mati ini menyenangkan. Mati ini enak. Mereka nampak, ya nampak, nampaknya orang ketemu badai, badai ketemu kali, Allah. Kita sadari atau tidak kita sadari selama ini sih tensing opening kita, Allah sing maringi rizki, Allah sing maringi kesehatan, Allah sing nyenengakan hati kita, Allah. Allah tidak pernah berbuat salah kepada kita. Allah selalu memberi, 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 memberi. Masuk kita kembali kepada zat yang maha baik, kok gak senang Berarti dia yang kenal siapa itu Allah siapa itu Allah anak yang ini pun kenal kali Allah mati ini hal yang menyenangkan dianggap kayak mantan anyar makanya wonten tiang ngipi jadi mantan anyar Katanya mati, mati di karak di karak di itu seneng tapi biasanya terusnya ngipi dulu, mati ini justru malah panjang umur kan ngatain panjang umur. mesti nih seneng mati. makanya wonten wabah-wabah gitu. sing hadis kalau begini, bahwasanya perkara yang uh, sungguh mengagumkan bagi orang mukmin, bahwasanya segala urusannya itu baik. dan hal itu tidak ada kecuali hanya pada orang Mukmin, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya, ansar ganjaran. Dan ketika ia tertimpa perkara yang uh, menyakitkan, dia bersabar, dan sabar itu baik bagi orang mukmin. Ini konten wabahnya, netaniki. Yang penting, syarat-syarat secara kesehatan dilampaui cuci tangan, buat nusa salaman sih pakai isyarat nopo ngeten, masalah, atau nek yang Arab ngeten, ada dada nih, assalamualaikum ngeten, Arab, masalah, secara kesehatan kita lampai, malu ngeten diserahkan kali Allah, wae mati, <laughs> mati alhamdulillah, alhamdulillah nopo inalillahi, hehehehehehehe, alah mati nih alhamdulillah nopo inalillahi, mati ini alhamdulillah tapi yang ditinggal inna lillahi sedih ya bayi. tapi yang mati seneng seneng mati ini enak ketemu Allah wis gak pegel mali Oh, kok sama kok gak mati saya ini kita sudah kesempatan hidup oleh Allah kita manfaatkan sebaik mungkin di sisa-sisa usia kita nih kita manfaatkan sebaik mungkin sepositif mungkin setiap nafas setiap waktu setiap detik nek sakit selalu menghasilkan pahala mbuh nulung iki mbuh nulung lewat nasihat mbuh nulung lewat dunia mbuh nulung lewat tenaga wis dikerahkan sedanten Maka itu yang nyambut gawe ke pengen suke gaya suge ini Dewi keliru. Kita bekerja keras nih, ketika mendapatkan rezeki banyak kita gunakan untuk beribadah ya, termasuk masuk menolong dan lain sebagainya bukan untuk memperkaya diri bangun ku bangun bangun oleh kangen bangun tentang gusti allah aku pun tak bahkan kula ten sareng tasik dereng temekan dereng nikah niku puluhan taun yang lalu 10 12 tahun yang lalu nge, muadaa, badai liburan, nge, niku ngge muada liburan ngoten niku niku dawone niku kaya-kaya dawone tiyang pamitan Sana anak-anakku ngene 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 wis Aku wis tuwa ngene. Niku wis kandhesan pamitan wis mumun siap. Ketewara nek mbahmu niku seneng kali pangeran. Niku ngaji hikam. Ngaji hikam nang mbahmu niku luwat sik sanawi. Sanawi. Niku mbahmu ngaosi hikam lu jelas. Mbamun itu senang pangeran. Ini termasuk gajulkan Mbamun gini, Lho iyo, uang oh, gak mati. Mau mati itu ketemu pangeran. Pangeran itu mau baik. Walau karo mati sampai kiai-kiai enggak, rumah sakit. Nah, ini termasuk <tuh> kejeliannya pemikiran ini ya, mungkin juga ada kiai-kiai yang tidak mele rumah sakit untuk menolong ya juga Nobat bahasa nah, seneng kali Allah ni bukan dolan datang Allah jantok mayong ini. jantok mayong marang gusti Allah. Wong untuk gandolan pangeran kandoran pengen. Fakolat nuli matur sinten Fatimah tu Syeda Fatimah radhiyallahu anha. Wa karba abata. Wa karba abata tu. Susai bapakku ningali kanjeng Nabi Nawa ketika sekaratul maut mboten tegak mboten tegak <tuh> sampai dalam satu riwayat malaikat jibril itu melengos mboten tegak ningali kanjeng nabi nyawane dicabut mboten tegak panjeneng kula ben nunggoki bapak kula pas kampo dulu kula purun nalken kula purun nalken kula <tuh>

nopo uh, pangkal istighfar tuan daripada istighfar hmm. donggelan di istighfar pimpinan istighfar kalau pulau nge nopo nge kersane kali Allah nge kersane di sepuro kali Allah dan keluputan keluputan pun tapi kalau dari purun ditinggal saya masih berharap beliau masih bersama kita. Wong Walaupun kadang tenaganya sudah tidak ada, nge, Tapi kan nasihatnya sangat berharga. Walaupun lungguh-lungguh tok, tapi nasehate, motivasi ini kan penting. Wong tuwa niku. Nah, Arep kula nggih kepengin terus kalih dhewe sing sepuh. Mboten kula tak tep. Cek kula ndugi. Loh. Uh. Kangen terus ditalken. Arep wae. ditinggal Sain, per anu, okay, ketika di pas nyuwono dicapuk kira tok wajah ning Menahan rasa sakit gitu. Tapi gumputu sampai sewen gumputu sampai mancal-mancal dalam artian dikasih keringanan kali Allah. Mun salah tenggal riwayatku Nanti yang nyawa ini dicabut ini, kaya carang dilepetakan kelambi sutra, ditarik. Nanti nyantol Nanti itu ngawak gitu, ketika nyawa dicabut itu kelompok-kelompok. Nanti yang saya, sakit nggak sakit, tapi tidak terlalu sakit. Bahkan waktu itu saya mesem. Garwane, puju ini Rojofir on. As-sayyidah asiyah, ini mengesang, padahal di-beliwatu. Di-beliwatu, Allah dituduhkan, maka kedudukane kedudukan di Saking api, saking indah, watu Waktu dari yang tutup awal, e. bon pun tidak kaget. Nanti ketika ketiba ini, wow, nyawa ini pun bon tidak ternyata. Ini eh, penjelasan singkat-singkat. Fakala nuli dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ono ala abi ka ing atase bapak sira apa karbon. Kesusahan. Nah niki karbon iki disarahi asyiddatu min sakaratil maut. Rasa yang berat karena sakaratul maut. Nah, berarti kanjeng Nabi nggih. Laisa ala abi ka karbon ba'dal tidak ada kesusahan atas ayahmu setelah hari ini. Oke, nek wis mari mati sebetane nanti susah mana. Nek tiyang sae teng kuburan mboten di siksa. nek tiyang sae, lan nek tiyang awon nggih teng kuburan nggih Allah alam. Mungkin-mungkin disepuro kali Allah. Kanjeng Nabi Mbah boten susah sama. Nah, ketika Kanjeng Nabi di dunia gak susah mikiraken umat-e, sing ya, beliau pas karo dalemot saya disebut sing umat umatnya, umat-e, umat-e. Boten tak kalau umat Bahkan Kanjeng Nabi gak sering menyampaikan hadis-hadis seperti ramalan, tapi gak fakta. Nanti akan terjadi begini-begini begini, nanti menjelang kiamat terjadi begini-begini. Jadi, perfilman dunia itu sudah diketahui oleh Rasulullah. Ya, koyok -koyok sejarah dunia sampai kiamat ini pun dituduhkan dengan jenis Nabi. Makanya Dawud ini tidak pernah meleset. Filmnya pun dipirsani kali dengan Nabi. Nanti akan terjadi begini, 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 begini. Nah, kanjeng Nabi kisah ini sana kalau umatnya. Yang Islam. Ya nopo berarti perjuangan itu yang Islam saat ini kiri Masya Allah. Falam mama ta kawat. Falam mama ta mau ke indah menalikani kapundut cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kanjeng Nabi ngidau, hidup hidupnya kanjeng Nabi ini, ku rahmat temel. umat e. Eh, lakum utusipun Kanjeng Nabi baik bagi umatnya. Mergina menawa wonten masalah umat niki saged konsultasi. Terus Kanjeng Nabi dawuh utawa ayat dawuh. Ha, ka pandhute Nabi niki juga baik bagi umatnya. artinya umat niki nglampahi napa mawon tetep dilaporken Nabi. Jadi kanjeng Nabi walaupun di alam kubur niku nggih ya tak abad. Jadi Nabi niku ngeten, nek tiyang kapundhut, tiyang biasa nggih. Tiyang yang mantuk kan ditanya kalau malaikat sinten mungkar nakir nggih. Lah nek Nabi masuk pada ditaglit kali mungkar nakir. Jadi kanjeng Nabi niku ibadah. Wonten hadis Isra Mi'raj. Isra Mi'raj te Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj te Kanjeng Nabi niku ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku di atas awan nggih numpak buruk niku. Mirsani Nabi Musa teng pesareane tembus pandang. Tengah teng Abu Tengah wonten. Abu Kanjeng Nabi niku mirsani Nabi Musa ya abad. Beribadah di dalam kuburnya. Nah, para nabi itu diharamkan jasadnya bagi bumi. Bumi berarti nasal memakan jasadnya. Untuk yang wali-wali kata sing, wow tuh nopo male nabi. terus para nabi ini beribadah di alam kuburnya sampai kiamat. Dan nabi itu dikasih tahu oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh umatnya. Maka nak ningali niki buk toyo kita itu sungkan karu kanjeng nabi. Wong no pemawon sing kita lampai dilaporkan tengah kanjeng nabi. Lapor sama enggak ngelakon itu. So, aku isi nama kanjeng nabi. Tak boleh gak nganu tak ambek kanjeng nabi. Sungkan aku. Dilapor no ambek wong sing paling tak cintai. Gue rasul, rasul. Terus rasu. rasu. rasu aku menentang Perintah. Terus. Isi bukan aku. Isi. Nampak kancing Nabi. Kok gak ngalut. Lagi loh kancing Nabi. Tak kong-kong kok ngidur. Tak kong-kong ngelakon isun Gak gel. Tak kong ninggal Kok sedih lah kau. Dirakon. Lagi loh Nabi. Aku mau daten loh Nabi. Gelok. Walaupun kanjeng Nabi ini. Ketika umatnya melakukan dosa. Niki beliau memintakan. ampunan. Nomor ke sana, kelas. Ar-Rahimun ayarhamuhumur Rahman. Wong-wong sing welas, ini aku bakal uh, diwelasi kali Allah. Ya abata aja da'ahu. Qalat dawu sin sayyidah Fatimah. Ya abata Oh, uh, bapak sun aja banyembadani sinten abata. Robban ing pengeran ngene Allah daa kang nimbali sapa Robbanhu ing abata. Oh, uh, bapakku uh, nyembadani pengundang-undange Gusti Allah ditimbali kali Gusti Allah. Nek nah, basa ten saniki kembali kepada Allah. Masya Allah Ya abadah tu bapak ingsun Jannatul firdausi utawi suarga firdaus Makwahu iku panggonane Abadah Tu bapakku suarga firdaus ini ku tempat tinggalnya ya, Suarga firdaus ini suarga yang paling tinggi Makanya dawani kanji nabi Nek nyungun suarga ojok tanggung Tanggung atenak <tipnya> nyon surko masisan sing paling dukur sak gagal gagali oleh di didik titik wis kula penting gak mlebu neraka ya alhamdulillah yo mesisan nak dukur pisan sak gagal-gagalé sak oleh nomor pinten ya <tipnya> lha nek di soré dewe ngungak wis ketok neraka <tipnya> kalau ger <lukuri>, alhamdulillah <tipnya> masyaallah Nabi, nabi saposing menyantuni anak yatim dia dengan anu seperti dua jari. Oh, nggih. Te kepbiasane Kanjeng okay. Nabi, Kanjeng Nabi, nabi. Hmm. nabi. nabi niku remen datang anak yatim. Remen datang anak yatim Kanjeng Nabi. Ah. Ngene dawuh ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhtarul atin ke wonten Bahwasanya, tiang sing purun ngopeni anak yatim nopo bahasa ibu kahata ini kaya dua perkara ini filjana di surga ngopeni anak yatim sakit kejajar kalau kanjeng nabi dan Jadi jenengan sholat sunnah nopo sing sakit jajar kalau kanjeng nabi kanjeng nabi nak sholat sunnah niku suku ini ngantos apa menurut syarat wajib maca surat napa sing saged madhani kali kanjeng Nabi